Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara menghitung diameter bulat. Di sini kami menyontohkan tentang ukuran diameter bulat pada hole plank, biasa disebut dengan plank. Cara mengetahui jarak lubang ini ke lubang ini dengan mudah. Berikut kita lihat dulu jaraknya. 564 diameter lubang sini, 564. Kita bisa mengetahui jarak sirkum ini. Jarak sirkum ini berapa? Caranya seperti ini. 564. Cara rumusnya dengan dikali V. Biasa pada kalkulator ada V sama dengan 1771,8 atau lebih mudah lagi 564 dikali 3,14. Biasa dia paling selisih 1 mili 1770. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bagi. Ini kita bagi dengan diameter bulat ini. Lingkaran bulat ini, biasa lingkaran bulat yaitu terhitung 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Untuk keseluruhan yaitu dia 360 derajat. Jadi kembali ke sini. 1771,8 kita bagi 360. Jadi ini maaf, yang saya hitung 1771,8 dibagi 360 sama dengan ini. Pemirsa bisa hitung melalui kalkulator. Setelah kita dapat hasilnya, ini kita kalikan dengan derajatnya. Kita lihat ini adalah derajatnya. Maaf kurang jelas. Ini yang lebih jelas nih. 22,5 derajat. Jadi kembali ke sini. Setelah hasil yang kita temui, setelah ini dibagi hasil ini, kita kali dengan 22,5 derajat sama dengan ini hasil yang sudah saya hitung. Hasil yang sudah saya hitung yaitu 110,74 atau bisa mendekati dengan 111. Jadi kita mengetahui jarak ini ke sini setelah kita kalikan rumusnya 22,5 derajat, yaitu jarak ini ke sini 110,74. Jadi kalian bisa marking jarak ini ke sini 110,74, 110,74, 110,74, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja video yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Teman-teman bisa share dan like maupun subscribe. Terima kasih.